Yang mana, Dek? Coba yang mana? Gua mau sekarang. Hai teman-teman, kembali lagi di channelku. We are in a club now, cause adventure is out there. Hari ketiga stay di sini, udah nggak jet lag lagi. Dan ini adalah video pertama kita outing setelah kemarin videonya tentang penerbangan semuanya. Oke, mengawali daily vlog selama US trip. Hari ini kita akan diajak jalan untuk mengunjungi beberapa toko atau mall di sekitar Everett City, Washington. Nah, saat ini kita sedang berada di Maxis. Oke, kalau di Indonesia ini seperti mall ya, jadi di dalamnya itu ada beberapa toko-toko, stand dari beberapa brand, dan itu dikumpulkan di satu tempat ini. Yang pertama kali kita kunjungi ini adalah Bath and Body Works. Jadi di sini adalah salah satu brand untuk produk kecantikan ya. Jadi ada perfume, ada hand sanitizer, lebih banyak ke fragrance gitu. Di sini banyak banget pilihannya, mulai dari ragam produknya. Jadi ada spray ruangan, perfume badan, terus ada sabun juga, pelembab, banyak banget, dan itu fragrance atau aromanya tuh pilihannya banyak banget. Jadi di sini setiap produk tuh ada try ini sampel, jadi bisa teman-teman semprotin tuh di badan, terserah mau nyobain semuanya boleh. Jadi ini sebetulnya nanti keluar tuh bisa wangi banget sini. Do you have this small like this? Yeah, I have these two and this one. I have some over here. Yeah, I have the gorgeous vibrant here. Okay. They're part of the mini sale, so these are all buy three, get one free. Okay. That includes lip products too. Okay. Thank you. Oh, that makes sense. Yeah, yeah. Ini tadi cuma sama semuanya. Sama aja, mau dianu. Di puter. Heeh. Ya. Kita harus ini. Taruh sana. Mau tambah juga enggak apa-apa. Jadi satu orang satu. Oke, aja ngentok niki, ngono wingi salah satu lah. Apa the gel?
ini kita udah keluar dari Bath & Body Works tadi. Ini di lantai atas ya, ada beberapa stand toko untuk baju dan outfit. Ini kita berkunjungnya pas hari Selasa ya, jadi mungkin gak terlalu ramai sama pengunjung karena weekday. Senang memberi makan mata. Senang jalan-jalan gini-gini sih. Menurutku sih suasananya ya kayak mall-mall Indonesia ya. Jadi semua barangnya dipajang. Di sini memang spotnya yang stand terbuka. Setelah muter-muter, cuci mata mulai dari lantai atas, lantai bawah, akhirnya kita memutuskan untuk keluar aja karena barang-barangnya juga sudah semuanya dibeli dan yang dicari juga ada yang gak ada, jadi kita mau berpindah ke tempat lain. Oke, jangan skip dulu, ini kita akan lanjut perjalanan. Kita mau mampir ke Costco untuk beli beberapa bahan makanan dan bahan kebutuhan di rumah ya. Baik, untuk Costco ini lebih ke supermarket ya kalau di Indonesia, jadi menyediakan banyak barang-barang rumah tangga mulai dari perkakas, kemudian ada juga bahan makanan, ini mulai dari yang package, ada yang fresh juga, ini ada buah-buahan, kemudian gula, roti, semuanya ada yang fresh seperti dairy, terus daging juga ada di sini, dan bahan rumah tangga seperti sampo, alat pembersih, semuanya juga ada di sini. Dan ini tempatnya cukup luas ya, jadi kayaknya udah lengkap banget deh. Siap, udah bayar-bayar semuanya, dan ini kita jalan ke parkiran untuk masukin barang kita ke mobil. Oke teman-teman, sekian untuk daily vlog hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya.